Assalamualaikum ibu-ibu. Hari ini kita masak lalapan terasi. Ini sayurnya, daun ubi, mentimun, wortel, dan daun kol. Bumbunya, cabai merah, cabai hijau, cabai setan, bawang merah, bawang putih, tomat, dan terasi. Wortelnya dipotong dua ya ibu-ibu. Setelah itu dibelah empat. Begitu juga dengan mentimunnya. Potong dua. Itu dibelah empat lagi. Mendidih, kita masukkan daun ubi. Daun ubinya udah steril ya ibu-ibu, udah dicuci tadi. Masukkan garam secukupnya. Terus diaduk sampai merata. Tunggu untuk beberapa menit sampai daun ubinya empuk. Jeruk nipis secukupnya. Masukkan gula ya. Diaduk sampai merata. Lalapan terasi. Dah jadi. Sudah siap ibu-ibu lalapan terasinya. Ada daun ubi, daun kol, mentimun, dan wortel. Selamat menikmati dan silahkan dicoba di rumah ya ibu-ibu. Semoga resepnya bermanfaat.